Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami, Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Banjarrejo Kabupaten Blora Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan diliput? Ikuti terus konten kami ini, dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya sehingga sahabat-sahabat semuanya bisa memperoleh video dari kami yang terbaru secara gratis. Baik guys, pada kesempatan yang baik ini kita kembali akan melakukan kegiatan rutin setiap 2 minggu sekali atau setiap 2 pekan sekali, yaitu membuat pakan kering atau konsentrat ya guys ya, konsentrat yang kita racik sendiri ya, atau kita buat campurannya sendiri. Konsentrat yang kita buat ini merupakan konsentrat yang komplit ya, artinya ada unsur protein kasarnya, ada karbohidratnya, serta ada serat kasarnya. Seperti apa pembahasannya, ikuti terus konten kami ini, dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen diucapkan terima kasih. Teriring doa, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan setelah dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik guys, langsung aja kita ke tempat yang biasa kita menggunakan untuk membuat pakan kering yang ada di belakang, di gudang belakang ini. Baik guys, ini kita sudah berada di lokasi di mana tempat ini biasa kita pakai, kita pergunakan untuk membuat pakan kering ataupun membuat silase. Nah, ini Mas Wanto dan Pak Yono sedang melaksanakan kegiatan rutinnya membuat pakan complete feed yang kita pergunakan untuk ternak kambing kita. Nah, ini bahan-bahan yang sudah disusun sesuai dengan sesuai dengan yang sudah kita tentukan, baik jenis maupun jumlah takarannya. Ini dibuat bersap-sap seperti yang terlihat pada video gambar ini. Ini kemudian setelah semua bahan itu dihamparkan, disusun, maka untuk selanjutnya ini bahan-bahan yang sudah ada itu dicampur ya guys ya, dicampur agar pencampurannya itu lebih bagus, semua bahan itu bisa tercampur dengan baik. Maka kita menggunakan mesin chopper yang serbaguna. Jadi kita gunakan mesin chopper itu untuk mencampur semua bahan yang ada ini. Nah, setelah semua bahan itu dicampur dengan baik, kemudian kita simpan di dalam drum atau tempat penyimpanan. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini, video ini, bahan-bahan yang sudah dicampur tadi kemudian disimpan dalam drum ini. Nah, ini kegiatan ini rutin guys, kita lakukan setiap 2 pekan sekali. Jadi setiap 2 pekan sekali itu hampir dipastikan kita membuat campuran
konsentrat seperti ini. Nah, ini kita lakukan rutin dan kita membuatnya tidak terlalu banyak ya guys ya, karena keterbatasan tenaga itu biasanya kita hanya membuat antara kurang lebihnya sekitar 1 ton ya, sekitar 1 ton. Nah, ini dengan 2 orang tenaga ini biasanya memakan waktu hampir ya setengah hari lah, mulai dari pagi itu kita mulai biasanya jam 9, jam 10 itu biasanya duhur itu sudah selesai ya, karena semua bahan sudah tersedia. Nah, dengan dicampur lewat mesin ini itu lebih bagus ya hasilnya, semua bahan lebih tercampur dengan baik bila dibandingkan dengan mencampurnya itu pakai manual ya, pakai cangkul atau pakai tangan atau pakai skop ya, itu dengan mesin itu lebih bagus hasilnya, semua bahan itu akan tercampur dengan baik. Ini setelah bahan-bahan ini kan kita susun seperti itu, kalau kita lihat itu kan sudah berlapis-lapis, itu cara pengambilannya pun juga mulai dari atas ke bawah, jadi semua bahan yang tersusun itu terambil secara merata. Nah, kemudian setelah terambil dimasukkan ke dalam mesin pencampur ini ya, mesin serbaguna ini bisa untuk chopper, juga bisa untuk membuat tepung atau penepung ya, seperti ini. Nah, ini keluar dari ini mulut tempat keluar ini. Nah, ini sudah semua bahan akan tercampur dengan bagus. Nah, ini kegiatan rutin yang biasa kita lakukan, karena di tempat kita ini dengan jumlah ternak yang indukan ya, kita ini untuk pakan breeding ya guys, kambing breeding ini dengan jumlah indukan sekitar 40 ekor ditambah dengan pejantan-pejantan tentunya yang jumlahnya hampir 70 ekor, itu kalau mengandalkan dari hijauan saja itu masih kurang atau tidak mencukupi, maka harus kita bantu dengan cara kita buatkan konsentrat complete feed yang tentunya bahan-bahannya itu meliputi unsur serat kasar, karbohidrat, serta protein kasar sehingga memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh kambing kita, terutama kambing-kambing yang kita gunakan untuk breeding ya, untuk breeding. Nah, sedangkan untuk yang fattening tentunya nanti perlu ada penambahan lagi untuk unsur protein dan karbohidratnya. Nah, sehingga untuk penggemukan itu ada tambahan tersendiri ya, supaya pertambahan bobot badannya itu lebih bagus. Sementara untuk breeding ya, cukup dengan konsentrat complete feed seperti ini sudah cukup ya, sudah cukup, karena breeding itu jangkanya cukup panjang ya, cukup lama. Ini untuk membantu agar kebutuhan ternak kita itu terpenuhi ya, karena sekali lagi untuk lahan HPT kita, hijauan pakan ternak kita, walaupun sudah cukup lumayan luas tapi belum cukup ya, belum mampu untuk memenuhi kebutuhan ternak kita. Nah, adapun bahan-bahan yang biasa kita gunakan nanti akan kita sampaikan, kita tampilkan secara sekilas sehingga sahabat-sahabat bisa mengetahui apa saja yang kita gunakan. Nah, ini contohnya ya, total pakan yang kita buat hari kemarin itu sekitar 500 kilo atau setengah ton. Ya, bahan-bahannya terdiri dari itu untuk serat kasarnya ada selamper, ada tumpi jagung ya, selamper, kemudian ada pongkol pohung, ada kulit kopi ya, itu dari serat kasarnya, kemudian karbohidratnya itu kita memakai polar, memakai dedak, jagung giling. Kemudian untuk proteinnya, nah ini kita pakai
macam-macam, ada bunggel kopra, bunggel sawit, BKK, ada CGF, kemudian ada DDGF. Itu unsur-unsur yang biasa kita pakai. Di video yang lain sudah kita jelaskan apa saja bahan-bahan yang biasa kita pergunakan. Silakan nanti sahabat-sahabat bisa mencari di video kami yang lain bahan-bahan yang biasa kita gunakan untuk membuat pakan komplit fit yang biasa kita pakai di kandang kita ini. Nah, ini guys, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat semuanya. Dan tentunya kami berharap kepada sahabat-sahabat, sebelum kami akhiri video dari kami ini, kembali kami mohon untuk sahabat-sahabat bisa subscribe, like, share, dan komen, serta aktifkan tanda loncengnya. Dan tentunya kami, apabila dalam liputan ini ada salah kata, salah kalimat dari kami, mohon untuk dimaafkan. Dan sebelum kami akhiri, kami ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang Muslim, jangan lupa untuk sholat. Sekian liputan dari Bura, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih.